Dampak dari banjir Batu Malang, Jawa Timur masih dirasakan oleh warga. Meski sebagian besar sudah mulai berangsur kondusif dan tertangani dari berbagai pihak terkait, baik pemerintah, TNI Polri, serta para relawan kemanusiaan. Di tengah kesibukan warga untuk berbenah dan memulai kembali kehidupan baru pasca terjadinya banjir bandang, tim Humanity Food Bus Aksi Cepat Tanggap terus mendukung semangat dan kebutuhan makanan bagi warga. Kali ini tim ACT dan Masyarakat Relawan Indonesia terus memasifkan distribusi makanan siap saji ke beberapa wilayah terdampak, mengetuk rumah-rumah warga yang sedang melakukan pembersihan sisa banjir di wilayah Kidul Dalem, Klojen, Kota Malang, Jawa Timur. Ratusan paket makanan gratis ini akan terus didistribusikan, memastikan warga yang terdampak banjir bandang terus mendapatkan dukungan dari sahabat dermawan. Dari Malang, Jawa Timur, Firda, tim ACT melaporkan. Sampun anak. Sampun.